jalan makan tidur, jalan makan tidur. Ha, apa jalan makan tidur ya? Ha, jalan makan tidur, jalan makan tidur. Sorry kak, okay, sempena cuti tahun baru. Cik Di nak beritahu apa, ada bilik special gila-gila dekat Pak Bara. Yang nak main nak buat gathering ataupun main dengan family, Cik Di ada sediakan bilik muat untuk 10 orang. Ha, lebih 10 orang boleh? Jom, saya tunjuk, jom. Jom, jom, jom. Jalan makan tidur, jalan makan tidur. Ha, apa jalan makan tidur ya? Ha, jalan makan tidur, jalan makan tidur. Ha, mana bilik? Mana bilik? Ha, jom saya tunjuk, jom. Dah kah? Ha, bilik ni boleh tidur 8 orang. Ini ada satu bilik untuk 2 orang. Ha, ini ada satu bilik yang tengok buka bilik yang kita buka dah jarak. Ha. Okey, ini bilik ayam, ada sinki kat sini, ada aircon. Lepas tu ada sinki kat luar juga. Ini ada tempat masak sikit, ada table untuk makan, ada dapur, ada dapur. Ni peti air Cik Di, peti air. Ni untuk 2 orang. Ni 2, ni 2. Ha, ni ada. Oh, jangan kat Cik Di. Oh, oh. Ha, ni satu bilik. Ni besar, boleh mandi kan? Ramai-ramai ni. Ha. So, ini bilik untuk 8 orang. Kalau siapa nak tengok bilik untuk 10 orang, apa komen. Cakap kat Cik Di, nak. So, nanti Cik Di akan tunjukkan apa video. Bilik untuk 10 orang. Harga serius boleh bincang. Alright. Ni hangpa tengok belakang Cik Di ni. Sekeliling ni semuanya bilik khas untuk hangpa. Cik Di dah teroka Pak Bari macam-macam cara-cara khas untuk orang Malaysia, kawan-kawan Cik Di kat sana. Hangpa nak main sini apa dia Cik Di? Cik Di boleh ajar Cik Di tolong untuk hangpa. Jangan risau. Kat sini makan halal, safety jaga ni pun orang Islam, orang kita. So support our local product, our Muslim product. Alright.